Orange, kuning, hijau, biru. Ini putih, putih, putih. Dan besok perjalanannya menyenangkan ya, Bang. Amin, amin. Berarti amin, besok amin. Menaikkan penumpang di Pasar Pokambar ya? Iya. Soalnya ada agen di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan sanaman ya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Dan kali ini masih seputaran bus Arkana. Jadi ini video kemarin saya nge-review bagian luarnya, dan sekarang saya berencana buat nge-review bagian dalamnya. Kita coba lihat bagian dalamnya. Dan ini habis dicuci sih, copot sendal aja, nggak enak kan? Wih, wangi kali. Ini barusan saya berdiri di pintu keluar, udah kecium nih wanginya. Jetbus SHD, Jetbus 3 SHD. Dan ini bagian kemudinya bus ya. Keren. Dan apa yang wahnya sekali sih, lantaran saya baru pertama kali juga ya lihat bus yang seatnya satu-satu-satu. Nah, jadi ini seatnya bus Arkana 111. Kemarin ada infonya juga, maksudnya ada informasi juga ya, bus yang ke bus Epastar ya kalau nggak salah, yang seat 111 yang masuk ke Pariaman, tapi sekarang nggak melayani trayek ke Pariaman lagi yang Epastar 111. Dan ada juga iming-imingnya Epastar yang Tronton ngelen trayek Pariaman Bandung, tapi belum ketemu sih apakah nanti buat Pariaman Trontonnya yang 111-nya ya, nggak tahu ya. Dan ini Arkana nih, bus pendatang baru yang dari Bandung memiliki trayek ke Pariaman. Keren, ini baru pertama kali sih yang memiliki seat 1 yang ke Pariaman. Dari Rimbang Kencana ya, Pak, kursinya ya, Pak. Iya ya. Iya. Dari Rimbang Kencana ya kursinya. Produknya. Heeh, produknya. Iya ya. Produk. Produknya. Oh, produk Jogja. Legres nih. 111 Legres. Perdana nih Pak, Pariaman Bandung. Ya. Dan seat 111 juga perdana nih di Pariaman. Awali yang urus. Seat 5. Oh, berarti satu deret ini 5 namanya. Itu. 5A, 5B dan 5C. Berarti 6. 6A, 6B dan 6C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7C, 8, 8. Aku serap. Oh enggak, bangku bak numpuk juga. Udah rapi semua ya, tinggal berangkat nih besok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 5 35 36 37 38 38. 5 kali 5 25 30. Ya bener ya. Jadi ini ada dispensernya juga. Kalau buat ngopi bisa juga nih di sini.
area smoking room dan toilet. Nah, sama nih kayak yang di saya yang ngerokok-ngerokok di bus NPM ya. Ini nih roomnya. Jadi yang buat yang bagi perokok enggak tahan buat ngerokok, tinggal ngerokok di dalam ini. Sampai berjam-jam pun terserah lah, enggak bakalan pengap ini. Nah, terus itu ada pintunya juga yang buat ya itu yang buat asap bisa keluar ya. Dibuka dikit terus asapnya keluar. Ya di karena kemarin di NPM sih saya coba buat ngerokok-ngerokok berapa jam itu nggak pengap sih, lantaran asapnya bisa keluar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Atau saya yang salah hitung ya, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 sip. Satu-satu nih. Enak sih, longgar ini mah. Iya. Atau lantaran saya orangnya kecil makanya longgar, enggak juga. Kelihatan kok longgarnya ya. Jadi kalau nyaman sih, nyaman maksudnya ya kalau bepergian kalau kita sendiri ya. Jadi enggak tergaduh sama orang yang di samping. Kalau buat keluarga pun enak, tinggal milih kursinya sederet kayak ini ya kan, atau langsung bertiga sederet kayak ini enak. Jadi kayak punya satu kursi buat kita sendiri ya, maksudnya semuanya kursi memang kayak gitu, tapi ini lebih nyamannya kursi dari satu ya kayak ini nih, nggak ada yang bakalan ganggu kita tidur, atau misalkan ketiduran terus nggak ada yang bakalan ganggu. Lebih nyaman sih, lebih pede tidur di bangku seat satu-satu kayak ini ya kan. Dan juga ada buat ngecasnya juga itu. Ini buat naikin apanya, mattressnya ya. Nah, lantaran udah jam 6 makanya saya bergegas nih buat nge-review bus ini. Takutnya cuacanya udah meredup ya kan, jadi nggak kelihatan kerennya lagi. Yang lebih bagusnya sih siang-siang tadi masih matahari cerah-cerahnya, sekarang mah udah pada apa semua redup. Nah, itu udah sore kali ya kan, udah mau maghrib. Dilengkapi dengan bantal dan selimut juga. Bantal dan selimut, itu ada kopi juga, air panas. Bisa ngopi juga ya kan. Nah, jadi besok ini mau ngelen perdana juga nih, yang dari Prambanan menuju Bandung. Besok kita coba buat hunting di Pasar Pokambar. Dan yang saya dengar sih ada penumpangnya yang di Pasar Pokambar. Agenda Boy pun bilang ada penumpang nih sama bus Arkana. Ya benar sekali, Arkana. Lantaran pengen ketemu sama busnya ya besok di tanggal 11 hari Senin rencana. Nah, rupanya udah ketemu nih di pencucian rival. Jadi langsung di review aja. Menonton besok cuman berhentinya sebentar, jadi gak sempat nge-review. Nah, dan hari ini nih nge-review bus ini. Ya. Jadi kalau buat naro apa juga bisa. Air minum.
wangi guys. Kita coba lihat apanya di dalam kamar mandi, smoking area nih. Gak bakalan pengap kalau memang rokok bermalam-malam pun di sini, gak bakalan pengap. Tuh harap dibuka jendela apabila merokok. Nah kalau nggak dibuka ya udah terserah lu aja bakalan pengap. Dilarang buang sampah ataupun rokok di dalam kloset. Terus membuang air besar di dalam kloset ini dibuang ya, dilarang ya. Toilet ini khusus untuk air kecil saja. Toilet ini dipergunakan selama bus berjalan. Woi, keren. Toilet khusus untuk buang air kecil ya. Dilarang buang benda apapun di dalam kloset. Nah, jadi kemarin ada cerita nih. Saya ngetrip dari Pariaman menuju dari Pariaman menuju Medan. Naik bus adalah naik bus yang Pariaman Medan. Ada penumpang yang enggak tahan lagi sama perutnya, mungkin mencret atau bagaimana lah. Jadi dia berak di sini. Rupanya kami yang dari luar, maksudnya yang di kabin depan, yang di ruangan kemudi, itu kecium baunya. Bau lagi kata stokernya, apa ini? Dilihat rupanya udah ada penumpang yang berak. Tapi saya nggak mau ngerekam, memomenkan ya apa aja sih, segan aja. Udah pada ribut, jadi kita berhenti di pinggir jalan buat bersihin kloset dan nambah air buat siram lantaran airnya, stok air yang di kamar mandi ini dipergunakan makannya habis sama ibu itu, makanya berhenti di pinggir jalan buat bersihin dan nambah air buat siram. Ya keren kan. Ini bagian klosetnya, bagian tempat buang air kecil, bukan buat tempat buang air besar ya ataupun mandi ya. Jangan sampai salah guna lah. Kalau seandainya buang air besar ya tanggung risiko aja, bau rame-rame ya, berarti kena satu kena semua. Jadi ada aliran ruangan apa ya, maksudnya yang dari kamar mandi pun bisa kecium sama yang di dalam kabin. Lantaran kemarin itu kecium sama kami di depan aja, itu kecium bau apanya ya, bu taiknya. Oke, dus anak mania, inilah nge-review saya di bus Arkana ya, lebih kurang lah. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanya, maksudnya yang mau dilengkapin ya, komen aja ya. Oke, teman-teman ya, kita coba buat turun. Ya, lumayan cukup lah reviewnya. Ini abangnya ngidupin lampu, lampu udah malam. Tuh, lampunya hidup. Woi, LED-nya bagus deh. Mau warna apa bagusnya bang lampunya? Ah, mau warna apa berarti? Lampunya banyak nih, warna lampunya. Woi, dah ini aja bang. Hah? Berarti versinya banyak, warna lampunya banyak tuh, ada merah, tadi warna orange, kuning, hijau, biru, ini putih, biru lagi nih, woi biru toska, woi banyak ya bang lampunya. Ah ini aja deh bang, ini keren nih, warna kuning stabilo ya. Ah ya ini nih keren, untung belum keluar, udah keluar tadi nggak kelihatan nih, bagus lampunya kayak gini. Jadi tiap-tiap apanya ini ada lampu ya. Tiap-tiap ini, dekat-dekat AC ini biar kelihatan nantinya. Ini LED-nya, oke. Keren sih. Wih, abangnya baik kali. Ngantar udah gelap ini. Apa yang mau dihidupin lampunya katanya. Ya udah kalau enggak keberatan sih, enggak bilang kan. Udah dihidupin lampunya nih. Dan lampunya pun
Lembaga Natus itu banyak versi warna. Banyak apa warnanya. Nah, itu di bagian kaki juga ada lampu LED. Jadi kelihatan kalau mau ngambil-ngambil barang di bawah-bawah ya, jadi kelihatan di kanan. Itu ada lampu-lampunya juga di kanan. Nah, dan itu krunya. Nah, sekarang lantaran udah malam kali, takutnya udah mau maghrib, enak juga ngeri udah mau malam-malam kali ini, kita udahan aja. Gimana nih buat namanya besok dari Senin kita coba tungguin bus Arkana ini di Pasar Pokambar, katanya dia mau ngisi menaikkan penumpang di Pasar Pokambar, dan itu perdananya juga masuk di lokasi pasar yang sangat sempit ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buat turun ya. Bang, makasih Bang ya. Sama-sama. Mudah-mudahan besok perjalanannya menyenangkan ya Bang. Amin. Hati-hati di jalan besok Bang ya. Siap. Berarti besok menaikkan penumpang di Pasar Pokambar ya? Iya. Soalnya ada agen di sana. Agen di situ, betul. Ngasih info juga nih, besok ada bus yang baru nih katanya. Buat naikin penumpang di sini katanya. Iya. Besok ya? Iya. Oke. Okay. Besok kita tungguin Bang ya. Siap. Oke, okay, makasih. Nah, kelihatan dari depan itu lampunya ya. Keren kali kan. Wes, mantap. Ada LED-nya juga. Abang memang pengertian kan sih. Ya maklum juga sih, lantaran udah jam berapa nih, udah mau 6:30. Jadi di sini maghrib tuh sekitar pukul 18:30 lah. Nah, sekarang baru 18:23. Sebentar lagi maghrib ya. Kayak senamannya ini grebek saya bareng ngerebek bus Arkana nih, ketemu di pencucian Rival Jalan Raya Sungai Laban, itu arah ke Padang dan itu arah ke Pasaman bisa. Oke. Kurang dan lebih saya minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita tungguin di Pasar Pawah Kamba. Katanya ada menaikkan penumpang di Pasar Pawah.